Teman-teman penyelenggaraan kompetisi olahraga diuji di tengah pandemi. Selain persoalan bulu tangkis yang tadi kita bicarakan, pelaksanaan kompetisi sepak bola juga jadi sorotan. Piala Menpora telah terlaksana, tapi mungkinkah kompetisi ini bisa jadi tonggak digelarnya Liga Indonesia? Uh, sudah bergabung di mata Najwa Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Presiden Madura United Ahsanul Kosasi. Selamat malam, Pak uh, Yunus selamat malam, Pak Ahsanul. Selamat malam, salam sepak bola. Baik, saya ingin ke Pak Yunus dulu sebelum nanti saya minta komentar yang punya piala Pak Menpora. Sejauh ini tanpa penonton di studio itu kan yang paling nyata. Tapi penyesuaian-penyesuaian terbesar apalagi yang yang dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan ditaati. Alhamdulillah sampai dengan pertandingan terakhir barusan selesai, kita monitor di seluruh tempat pertandingan, beberapa stadion mulai dari awal Solo, Malang, Bandung kemarin hari ini di Sleman, kami sangat bersyukur berjalan dengan lancar. Yang sangat kami syukuri itu adalah e, supporter di kota masing-masing malah yang menjaga keamanan, malah yang menjaga e, jangan sampai ada teman-teman atau supporter lain yang masuk ke bahkan ke ring 4 malah sudah dijagain sama supporter. Kami salut untuk itu dan Alhamdulillah piala menpora ini kami bisa lega karena adaptasi protokol kesehatan sangat dijunjung oleh semua pihak. Hmm. Apa, apa misalnya Pak Yunus? Tadi kami mata naju sudah menampilkan tuh peraturan baru. Tapi apa misalnya yang betul-betul berbeda selain tadi ya stadion yang kosong? Kalau di lapangan kita lihat sendiri selebrasinya. Kemudian tempat duduk di bench juga sangat jauh berbeda berpisah. Di luar juga demikian, kita lihat juga tidak terlalu ramai di luar, kecuali dari pihak keamanan dan PANPEL. Dan di Medsos kita lihat bersama, teriakan-teriakan para supporter dari rumah masing-masing, gambar mereka, foto mereka di kamar, foto mereka di kos, foto-foto mereka juga di posyandu. Kami melihatnya sampai sejauh ini dan itu yang kami syukuri, bahwa eh, protokol kesehatan ternyata disadari oleh semua stakeholder sepak bola. Oke, Pak Menteri, seberapa yakin Anda PSSI memang akan bisa menjalankan uh, prokes dengan ketat karena ini kan akan jadi ujian ya, apakah bisa uh, kita menyelenggarakan Liga 1 dan Liga 2 nanti, Pak Menteri? Ya, uh, sebelum izin dari kepolisian keluar, saya memimpin langsung rapat koordinasi yang dihadiri oleh PSSI, oleh LIB, kepolisian, kemudian Satgas Covid BNPB dan Sebelum itu, saya sudah bicara dengan seluruh pemilik klub, atau yang mewakili, dan juga seluruh pimpinan supporter seluruh Indonesia. Dari situlah muncul keyakinan saya bahwa sebenarnya kita bisa. Kenapa kita harus ragu dengan kita? Kita belum coba, maka apa yang dipaparkan soal protokol kesehatan, dan itu juga yang membuat saya berani merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Nah, eh, karena saya yang me menjamin merekomendasi ini, artinya ya dalam tanda petik pasang badan lah kira-kira begitu supaya olahraga ini bisa jalan, maka saya juga tidak mau kecolongan. Buktinya pada saat eh, laga uji coba, pertandingan itu sekitar jam 8. Jam 5 saya sudah ada di Stadion Madia. Saya mengecek... Sejak awal saya pegang ceklisnya bus pemain masuknya di mana, turunnya di mana, jalannya ke kamar ganti seperti apa, kemudian bagaimana mereka setelah uh, berganti pakaian berbaris masuk dan uh, air minum seperti apa, selebrasi yang biasanya begitu memasukkan gol bisa berpelukan segala macam ini sama sekali tidak dilakukan. Jadi Uh, yang saya ingin mau katakan, bahwa kesadaran semua pihak terhadap penyelenggaraan turnamen pramusim ini, sebagai persiapan kita menuju liga, itu sangat disadari dan disupport oleh seluruh stakeholder: pemilik klub, pemain pelatih, kemudian supporter, PSSI, penyelenggara, pihak kepolisian, dan kita. Okay. Uh, setelah itu kita akan setiap hari evaluasi. Bahkan besok saya akan keliling lagi. Sekarang saya kembali ke Jakarta. Besok saya akan keliling lagi, mengecek langsung ke tempat-tempat pertandingan. Apakah protokol kesehatannya hanya ditampilkan di saat awal, kemudian di tengah dan belakangannya sudah tidak lagi? Misalnya saya masuk lapangan, saya swab dulu. Setelah itu saya dipakai gelang. Oke. Okay. Dan semua yang yang lain begitu. Jumlah penonton hanya boleh 200, uh, maksud saya jumlah orang yang ada di dalam stadion yang isinya sekitar 20 ribu, 30 ribu itu hanya boleh 299 orang maksimal. Itu sudah termasuk dengan sopir ambulans, termasuk yang anak-anak uh, bola dan lain sebagainya. Right. Jadi saya punya keyakinan kalau seperti ini maka turnamen pramusim Piala Menpora ini akan Insya Allah bisa berhasil baik yang jelas selain juga penetapan uh, protokol kesehatan yang ketat uh, untuk bisa memastikan agar betul-betul uh, uh, bisa terjaga juga perlu ada keterbukaan dari PSSI dan juga dari uh, siapapun penyelenggara kompetisi begitu kalau memang ada yang terpapar Covid dan atau kalau memang ada uh, yang positif Covid-19 apakah PSSI siap dengan keterbukaan itu setelah Pariwara dijawab tetap di mata Najwa